Cuti darah haid pada 31 hari bulan Januari, contoh. Haid nak mari pula sekali lagi sekurang-kurangnya 15. Nampak? Kalau 14 hari bulan mari dah darah bukan haid, kerana 31 tak sampai 15. Nampak? Neh? Betul panggil masa suci antara dua haid, haid A dengan haid B. A nak pergi ke B ni, dia suci tengah hak. Suci ni paling kurang 15 hari. Darah leg, hak tu paling kurang. Biasa, rapuan dia, suci berapa hari? 25 hari, 23 hari, 24 hari, tu kebiasaan lah. Sebab sebulan ada 30 hari. Haid 7 hari, baki apa? 23 hari, kebiasaan. Nah, jadi biasa bulan ni dia mari haid, dia biasanya bulan dia berhenti itu haid 31, dia mari haid pula biasa 24 hari bulan. Nampak? Dia gitu. Neh? Dan kebanyakannya perempuan haid 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Biasa berapa dia uzur? 7 hari, kadang 6 hari, kadang-kadang 8 hari. Nampak? Hak tu panggil norma. Yang jarang-jarang perempuan haid 10 hari, 11 hari. Hak 15 hari ni memang jarang betul lah. 5,000 orang, seorang haid 15 hari. Hak ni rugi kalau nikah. Mas kahwin kena murah. Tak? Dan ada juga perempuan yang haid sehari semalam. Sehari semalam ni tengok dalam carta, ni carta nasib lah. Carta daripada Kementerian Kesihatan. Dia buat kajian kan? Tak tentang ni. Darah wanita ni. Ada juga perempuan yang haid sehari semalam 24 jam sekurang-kurang sekali. Nampak? Tapi tidak ramai. Ribuan orang puan jarang nak jumpa haid sehari semalam. Kalau ada, mas kahwin mahal. Nampak? Nah, dah motosikal 30 hari, kita boleh naik 29 hari. Kan seronok? Nah. Faham tak? Memang dia faham bab gini. Mu ni bab sifat 20 yang menggur dah faham. Neh, jadi gitulah. Selera-selera juga nak kabar hukum. Neh. Dia nak tahu mana 7 hari, 5 hari, 6 hari. Dengar molek. Orang kita tanya Aisyah. Nah, Aisyah pun jawab ambil perca kain. Zaman dulu tak ada cotton bag. Putih kapas ada. Ambil kain kok kete-kete-kete buat masuk dalam parak. Faham? Neh. Tubik tengok ada darah lagi. Neh, dalang tu. Banyak mana masuk? Satu jari sahaja. Jangan serta masuk. Ha tak. Hilang kain-kain. Neh. Ha ni tu lok kabar. Ini tak reti ni. Tak kabar. Tak gerak kata oh, gitu kabar kok. Caguk oh, caguk. Ada gerak orang bunyi. Tak semua ada ke kata tu kita caguk. Tak caguk. Caguk lain ada gerak. Nak. Ha tu lain. Ni tu lok kabar. Neh. Tidak ada reti bahasa. Neh. Satu jari buat masuk. Ada. Maknanya darah ada lagi. Sebab orang puan jahil tak belajar, dia tengok luar. Dia tengok di kapah tak ni. Kau elang setiap pelik ni. Tengok oh ada. Baik. Biung lepau. Mandi junub. Padahal kalau masuk kapah, ada sikit lagi. Ngujung-ngujung, dia tak terbit luar. Nak? Dia tak rok. Dia nelek sampai biga kerek, berhenti. Pasal dia tak rok dah. Dia laju mula-mula. Nak laju anaknya mula berkembur tu bit. Nampak tak? Ngunjung di slow. Buat masuk biga kerek tu. Faham? Ada duduk tepi tu. Jadi kalau kering dah, tak ada dalam tu. Cara yang terbaik ialah bersihkan dengan air dulu. Ajarlah orang puan. Duduk tinggung, ambil air, sembur. Faham tak? Sembur situ lah, jangan sembur muka. Sembur situ. Kena kabur sesa ni. Kali kira bodoh. Tak sembuh situ. Nak? Tu lu ajar. Inna Allah la yastahyi anil haq. Allah Ta'ala tak malu dalam Quran. Dia nak sebut cerita-cerita betul, benda-betul. Benda-benar. Nah? Sembuh dengan air. Takut-takut hok tang tak di, kunang tak di. Ngelah dah, ia lekat situ. Nak? Sembuh dengan air, rehat 10 minit. Atau 15 minit. Ajar bini. Faham? Pah sembuh dengan air. Lepas tu, pergi tengok dengan kapah. Nampak? Tak ada, beres lalu. Boleh mandi, boleh semayang. Nampak? Ha, tu cara dia. Dah kali dah dengar, reti? Tak reti kat pandang gitu lah. Merah. Makan ya. Tak ada. Kadang-kadang ada lagi.
Kadang-kadang benda tak ada dah, kata ada. Benda tak haid, kata haid. Benda haid, kata tak haid. Jadi mengarut-ngarut, terlibat dengan sembahyang. Maka yang dengan sebab tak pandai bab bersuci, melibatkan dengan sembahyang, kena azab dalam kubur. Dua kubur Nabi jumpa baca sama tu. Salah satu kubur tu dia kena katok lah kubur. Wala yastangzihu, tidak mengambil bersih dalam bab bersuci. Maka termasuk cing, termasuk berok, termasuk haid. Nak dipanggil istinzah juga dalam bab bersuci. Nak dah kali mana bini jahil berat menenang. Neh, dah erti. Neh.